Lembaga legislatif merupakan lembaga yang bertugas untuk mengubah, menetapkan, merumuskan, dan merancang Undang-Undang Dasar 1945. Anggota dari lembaga legislatif merupakan 1. MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2. DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, 3. yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah, 4. yaitu DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. MPR dan DPR bertugas di pusat yaitu Jakarta, DPD bertugas di provinsi, DPRD bertugas di kabupaten. Terima kasih. Pagi teman-teman. Kami berdiri di sini untuk menjelaskan tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengadili suatu undang-undang di dalam negara. Lembaga yang terkait dengan lembaga ini yaitu 1. MA atau singkatan dari Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu MK, singkatan dari Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir yaitu BPK, singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan.